Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gemilang Televisi? Senang sekali saya Bang Rija dapat hadir untuk pertama kalinya dalam program Makeover. Tampil cantik, percaya diri. Nah, hari ini saya ingin memakeover dari salah satu model yang sudah kita pilih dari kru Gemilang Televisi. Dan model kita ini bernama Tata, dia adalah salah satu model sanggar juga ya, Dek, ya? Model Ava Dery. Jadi hari ini saya ingin memakeover Tata dengan tema flawless makeup. Check it out. Baik, untuk pertama sekali ya, kita bisa melihat dulu kondisi wajah dari si model kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman pemirsa di rumah juga bisa melihat bahwa jenis kulit dari Tata ini adalah cenderung masih normal, tapi memiliki butiran-butiran jerawat. Butiran-butiran jerawat di sini. Jadi nanti ini yang akan kita makeover, ya. Untuk pertama kalinya, yang kedua adalah Tata memiliki mata panda, yaitu di bawah matanya itu sedikit ada hitam. Nanti itu juga yang akan kita koreksi di sini. Nah, jadi buat teman-teman di rumah juga, ini bisa menjadi salah satu tempat untuk belajar, ya. Jadi pertama sekali yang kita ingin buat adalah memakai eye cream. Kegunaan dari eye cream ini sangat banyak sekali. Yang pertama juga bisa untuk memberikan nutrisi kepada daerah sekitaran mata, dan yang kedua adalah untuk mengurangi mata panda, ya. Jadi cara pengolesannya juga sangat gampang, tinggal di apply seperti ini aja. Sini deh, oke. Nah, lalu kita apply menggunakan jari tengah ke atas. Nah, untuk produk sendiri itu terserah teman-teman mau menggunakan apa. Jadi ini terserah mau mereknya apapun, yang penting jenisnya adalah eye cream. Seperti itu ya. Oke, nah setelah kita apply di bagian mata ini, nah setelah ini baru kita memberikan primer. Jadi kegunaan primer itu teman-teman banyak sekali. Yang pertama adalah untuk memberikan nutrisi kepada kulit wajah klien kita. Yang kedua adalah untuk memberikan makeup kita agar tahan lama, ya. Ini boleh, teman-teman boleh pilih jenis merek apapun. Ada berbagai merek juga yang dijual di toko-toko kosmetik. Nah, cara pengaplikasiannya juga sangat gampang, ya. Seperti kita pakai krim biasa, jadi di-apply di seluruh wajah, lalu kita putar di kulitnya atau di wajahnya seperti ini. Nah, ini benar-benar rata. Apply-nya ya harus benar-benar rata. Dan primer itu karena jenisnya adalah gel, jadi harus benar-benar kering baru kita apply pakai foundation. Nah, seperti ini. Dan yang lebih penting, ini ilmu juga buat teman-teman di rumah. Jadi penggunaan primer ini jangan terlalu banyak, ya. Karena apa? Kalau terlalu banyak, otomatis foundationnya juga akan nge-crack jadinya. Jadi harus benar-benar kita sesuaikan dengan jenis kulit klien kita. Oke, kita tunggu kering dulu. Kisaran kurang lebih 1-2 menit aja. Kalau udah kering, baru kita menggunakan foundation. Nah, pemirsa di rumah, sekarang ini kulit wajahnya sudah kering yang udah kita apply dari pemakaian primer tadi. Sekarang kita lanjut ke foundation. Nah, kalau untuk foundation sendiri, teman-teman di rumah boleh memilih jenis foundation merek apapun, atau itu mau liquid, ataupun mau krim, ataupun mau jenis yang padat, itu nggak masalah. Tapi yang harus teman-teman tahu ya, teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman pengen memilih jenis liquid, itu harus kita sesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau ini adalah jenis kulit yang normal, cuman memiliki ada jerawat sedikit, itu kita memakai foundation yang padat saja, seperti itu.
Nah, untuk pemakaiannya boleh ditap-tap seperti ini ya. Boleh ditap-tap seperti ini. Nah, ini harus benar-benar ditekan biar foundationnya ini masuk ke pori-pori wajah. Seperti itu ya. Nah, untuk pengaplikasian beauty blender dengan menggunakan spoon, ini harus benar-benar ditap-tap di bagian wajahnya. Jadi di seluruh wajahnya ini harus ditekan-tekan seperti ini. Tapi bukan-bukan ditekan-tekan yang terlalu kuat ya, harus dengan hati juga, kasihan nanti model kita ya. Oke. Nah, di area mata biasanya Barija juga memberikan foundation di sini. Karena mata klien kita ini adalah mata panda atau cenderung lebih ke hitam di area matanya, jadi harus kita kasih foundation juga untuk mengurangi mata panda tersebut ya. Pastikan di area-area yang tidak terlihat seperti di pelipis hidung ataupun di area T-zone seperti ini harus benar-benar terapply foundationnya. Nah guys, sekarang ini sudah terapply foundationnya. Kita lanjut ke bagian shading hidung. Nah teman-teman, untuk shading hidung di sini Barija menggunakan foundation yang warna coklat. Teman-teman di rumah boleh juga menggunakan foundation coklat merek apapun, boleh ya. Jadi cara penggunaannya adalah kita ambil di bagian cuping hidung, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita ambil lagi bagian tengah cuping hidung, kita tarik ke bawah. Baru kita buat shading hidung sesuai dengan batangnya ya, seperti ini. Nah, sebelah kiri lagi kita buat. Oke, lalu kita tarik ke atas dan kita blur di bagian atas. Seperti itu. Nah, lihat sini model. Oke. Nah, setelah kita buat shading hidungnya, lalu kita baurkan dia ke samping batang hidung seperti ini. Nah, tapi ini harus benar-benar halus ya guys, tidak boleh dia terlihat medok, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar halus, benar-benar kelihatan hidungnya mancung seperti ini. Nah, sebenarnya hidung model kita ini udah mancung, cuman kita kan pengen membuat dia lebih kelihatan tegas seperti itu. Oke, ini udah finish. Nah, selanjutnya kita pengen membuat penegasan di area tengah hidung biar kelihatan hidungnya itu kelihatan lebih mancung gitu ya. Nah, teman-teman boleh menggunakan foundation yang teman-teman di rumah, foundation yang sudah di-apply tadi. Caranya adalah menggunakan tangan kita tap-tap seperti ini. Oke, lihat sini. Baru kita rapikan menggunakan tangan. Tuh, udah hampir kelihatan kan shading hidungnya. Dia nggak terlalu tebal, tapi kelihatan memang lebih mancung. Nah, seperti ini. Nah, udah selesai ya di bagian hidung. Selanjutnya, kita masuk ke bagian blush on dalam. Blush on dalam ini boleh digunakan, boleh juga tidak ya. Jadi ini adalah salah satu teknik juga biar blush on kita lebih kelihatan tahan lama dan bagus. Teman-teman bisa menggunakan blush on dalam yang jenisnya cream ya. Di sini Barija pengen kelihatan wajahnya ini terlihat lebih glowing, terlihat lebih kekinian. Biar apa? Biar terlihat lebih fresh, karena usia model kita ini juga usianya masih muda seperti itu. Lalu kita ambil di bagian atas, kita apply ke tulang pipi bagian bawah seperti ini.
Nah, lalu kita baurkan di tap-tap seperti pemakaian foundation tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, udah ngerti kan caranya kan? Jadi gampang banget untuk menggunakan blush on dalam ini. Tapi ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Tergantung teman-teman di rumah ya. Lanjut, baru aja pengen apply di bagian kanan lagi seperti ini. Lalu kita kasih di bagian dagu biar dagunya terlihat lebih panjang ya, seperti ini. Kita baurkan di bagian bawah. Nah, di bagian atas dahi sedikit. Nah, jadi gampang banget kan cara mengaplikasikannya. Teman-teman di rumah boleh coba dengan jenis dan merek apapun, oke? Lanjut, kita pengen memakai glow cream. Jadi glow cream ini sejenis kayak highlighter, cuman jenisnya adalah cream. Gunanya untuk membuat wajahnya terlihat lebih glowing ya. Nah, caranya sudah kita memakai blush cream seperti ini, lalu kita tap di atasnya ya. Tapi jangan terlalu banyak karena ini mengefekkan wajahnya. Kalau terlalu banyak nanti membuat si foundation juga akan nge-crack. Jadi kita sesuaikan aja ya. Nah, jadi udah hampir kelihatan dia glowing-glowing manjanya di sini ya, guys. Lalu kita apply di bagian dagu ya. Oke, ini udah selesai. Nah, teman-teman, setelah ini Bang Rija ingin mengaplikasikan bedak tabur dan juga bedak padat. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Makeover Tampil Cantik Percaya Diri.